Rabbi ighfir li warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini minas syaitani dina godaan setan ar-rajimi nudilaknat Rabbi sahli sadri wa yassir li amri sallallahu alaihi wasallam. Atau biya guna atau biya alif ihfa digom diguna utama silen kol asubro mad alif sukun kita punya tadi ayat dan ayat itu sarapan wa jeng kila dicaritakeun jeung dicaritakeun linasi ka manusa hal naha antum marane mujtami'una jalma-jalma akarumpul jalma-jalma nukarumpul naha marane jalma-jalma nukarumpul. Kata para ulama seperti Abdullah bin Mas'ud, kalau Anda cinta kepada Allah, nggak mungkin Anda nggak baca Al-Quran, tuh nggak mungkin. Makanya kata beliau, kalau pengen tahu sedalam apa sih cintanya kepada Allah, coba introspeksi sedekat apa hubungan Anda dengan Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam hadis, sungguh ikatan Islam akan terlepas simpul demi simpul. Bila satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Dan simpul yang paling awal bakal lepas adalah simpul hukum. Dan yang paling akhir adalah simpul sholat. Karenanya musuh-musuh Islam itu sangat tidak ingin umat Islam itu berpikir menegakkan hukum Allah Ta'ala. Hukum Islam. Kenapa? Karena itu simpul yang paling mengikat kita, Pak. Ya. Makanya hari ini bahkan Muslim sendiri yang mengatakan bahwa sudahlah kita nggak usah berpikir menegakkan hukum Allah. Ya. Manusia juga cerdas zaman sekarang. Kita bisa bikin rumusan hukum menurut manusia. Ya. Padahal Allah menawarkan hanya dua pilihan dalam surat Al-Ma'idah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, maka kondisi umat Islam semakin melemah karena rumah besar tempat berlindung dan bernaung telah runtuh. Ya. Komitmen terhadap dinul Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah terlepas, sudah ditinggalkan. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang terang-terangan meninggalkan simpul yang paling akhir yaitu sholat. Ya, hari ini... Singkat ya, singkat padat. Sama kali juga coba nolok. Sama sangat dia pas maghrib. Tapi maghrib itu nah di sini ada menangkring di mana enggak sih tinggal anak teras nepukan deung. Buat batu. Belum kan itu kan dua puluh. Itu burung-burung itu barah aja sama di padu. Entar yuk yuk asik nangkring. Oh, baru di padu. Entar nonton di PLN. Daripada anak TV. Baru ngeunah atuh di situ mah jaket.